Halo sahabat tercinta, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Amin. Teman-teman tercinta, pada kesempatan video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk berkendaraan dari kota Chur di Graubünden menuju ke pegunungan yang bernama Arosa. Kota Chur ini kalau dari Zurich kita bisa tempuhnya kurang lebih 1 jam dan 20 menit mempergunakan kendaraan mobil. Dan dari kota Chur ini kurang lebih hanya 30 km menuju Arosa. Namun ketinggiannya sangat berbeda. Di kota Chur ini ketinggiannya adalah kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut. Namun dengan jarak 30 km yang akan saya tempuh ini akan menuju ke ketinggian 1770 meter di atas permukaan laut. Jadi jalannya itu akan nanjak ya. Dan banyak sekali kelak-keloknya. Nah, saya akan putarkan ya mulai kameranya seperti apa. Saat ini kita berada di kota Chur dan suasananya seperti ini. Dan kota Chur ini merupakan kota tertua yang berada di negara Swiss ini. Ini sekarang saya harus melewati daerah senternya ya. Seperti biasa kalau di negara Swiss ya, hari Sabtu toko-toko itu masih buka. Jadi hari ini adalah hari Sabtu, saya dan suami libur ya, dan kami selalu menikmati hari-hari libur ya, entah Sabtu, Minggu atau tanggal merah. Kami selalu pergi jalan-jalan keluar kota, bahkan juga ke luar negeri. Karena hari ini udara cerah ya teman-teman, jadi saya banyak juga melihat pengendara sepeda motor besar. Karena kalau di sini jarang sekali ya yang memakai motor yang kecil-kecil. Naik motor merupakan juga salah satu hobi di sini karena tidak dipakai setiap hari, terutama kalau winter musim dingin kayak begitu, jarang sekali orang yang mempergunakan motor. Nah, saya pun akan perlihatkan ya, ada banyak pengendara motor kebetulan ada di depan saya. Kalau saya lihat dari nomor kendaraan motornya itu bahkan dari negara Jerman ya. Jadi mereka, nah itu satu grup datang ke Swiss dengan mempergunakan motor. Karena teman-teman, kalau perbatasan negara Swiss dan Jerman itu nggak jauh ya. Dari rumah saya pun hanya kurang lebih 1 jam berkendaraan dan saya sudah bisa memasuki negara Jerman. Nach 200 Metern links abbiegen in die Straße Linki und sofort rechts abbiegen. Nah, sekarang saya sudah menuju satu jalur menuju pegunungan Arosa ini ya, di mana menunjukkan kurang lebih 30 km dari tempat ini. Teman-teman silakan dinikmati perjalanannya dengan banyak sekali liku-liku ya, belok kiri dan belok kanan. Cuaca bagus dan selamat menikmati. Ya, sign-nya Arosa. Jadi untuk menuju
ke Arosa ini tidak ada jalan tol ya, jadi mau tidak mau harus menempuh perjalanan dengan jalan yang kecil ini. This is the Gebäude. Konflikt. Nah, dari dulu itu jalannya seperti ini ya. Tidak ada dibangun tunnel atau terowongan ke daerah sini. Saya jadi teringat beberapa puluh tahun yang lalu ya, ketika orang tua saya masih ada dan mereka mengunjungi saya ke negara Swiss, saya bawa ke sini ya. Ibu saya mabok karena memang ini kita akan menaiki kurang lebih 1100 meter ya dari kota Kur tadi, ketinggiannya berbeda. Jadi tempat yang akan kita tuju ketinggiannya lebih dari 1700 meter di atas permukaan laut. Nah, ini dia. Aduh. Terus-terus naik ya. Kalau untuk teman-teman yang baru belajar naik mobil ya, belum lama, belum begitu pandai, jangan coba-coba berkendaraan di sini ya. Selain juga peraturannya yang ada yang berbeda dengan di Indonesia, juga kita berkendaraan di sebelah kanan jalan ya, seperti ini. Jadi yang nyetirnya itu sebelah kiri sini ya. Nah, itu dia, untung ada suami ya, jadi nyetir, jadi saya bisa pegang kameranya santai seperti itu, teman-teman. Kita lihat lagi ke depannya bagaimana pemandangan di. Saya melihat di sebelah sana pegunungannya masih ada salju. Jadi kita ini terus naik-naik ke puncak gunung. Barangkali ada teman-teman yang iseng ya, sambil menghitung berapa belokan ya. Dua tahun lalu saya iseng ya, kalau nggak salah hampir 200 tikungan yang saya hitung. Nah, kita baru kurang lebih 5 km berkendaraan, jadi masih ada 25 km ke depan dengan jalan sempit yang berkelok-kelok seperti ini. Apalagi kalau kita datangnya winter ya, ini pinggir-pinggirnya putih semua, agak serem kayak gitu kalau winter. Tapi indah ya, indah sekali. Oops. Maladers, desanya bernama Maladers. Tuh kan, wah,
pemandangan di depannya udah mulai cantik. Kita sudah agak sedikit naik nih ya. Saya ingat ya perjalanan 2 tahun yang lalu kami datang ke sini dan juga awal musim panas dan di sana itu ada waterfall. Jadi nanti juga saya akan stop dan kita akan melihat ya ada air terjun. Ini tuh hanya di perjalanannya saja. Namun tempat yang sangat cantiknya Arosa ini ya teman-teman. Jadi di 2 tahun yang lalu saya pun mempunyai videonya. Memang tempatnya sangat cantik. Dan untuk mendatangi tempat ini, jadi kalian pun harus tahu perjalanannya seperti apa. Jadi untuk teman-teman yang suka mabok, harus minum obat anti maboknya dulu ya. Karena kalau yang tidak biasa naik mobil di jalan yang berkelok-kelok, pasti kalian akan sedikit mual, sedikit mabok seperti almarhum ibu saya dulu juga ya. Padahal dia sudah biasa pergi-pergian, bahkan dari naik pesawat dari Indonesia ke Swiss pun tidak apa-apa. Namun begitu piknik ya, ceritanya piknik dari rumah saya ajak ke sini, mungkin juga kondisinya juga kurang sehat ya saat itu. Namun saya hanya menyarankan kepada teman-teman yang suka mabok, kesini lebih baik minum obat anti mabok dulu ya. Mari kita lanjutkan perjalanannya, masih kelok-kelok jalannya. Nah, saya lebih menyukai alamnya ya, cantiknya ini. Di atas sana itu gunungnya masih ada salju. Namun di sini semua sudah hijau karena kita sudah memasuki awal musim panas tahun 2023. Begitu panjang terowongannya, tapi lumayan ya. Naik di terowongan yang menembus gunung. Jadi di dalam jarak 30 km dari kota Kur menuju Arosa ini, beda ketinggiannya itu kurang lebih 1.100 meter. Jadi dalam jarak 30 km ini kita naik terus jalannya seperti ular. Terus kelok-kelok ya, padahal tidak begitu jauh. Namun kalian bisa melihat jalanannya cukup sempit. Tetapi kalau kita rapih mengikuti peraturan, semua akan lancar. Semakin ke atas kita makin melihat ya, pegunungannya itu makin dekat. Dan tentu saja untuk teman-teman di Indonesia akan merasa senang sekali ya, kita akan datang dekat
menuju Pegunungan Alpen di negara Swiss. Wah, terus nih. Harus sangat dan sangat berhati-hati. Kalau ada yang iseng ya, boleh dihitung nih tikungannya ada berapa dari tadi. Jadi walaupun di tempat seperti ini, ada ya saya melihat rumah-rumah penduduk di atas bukit-bukitnya. Kebanyakan para petani. Dan di depan kita akan memasuki terowongan yang menembus gunung kembali. Thank you.
Dan sekarang saya sudah memasuki kota Arusa. Maka gunung di depan ya, kita bisa melihat sudah ada saljunya. Jadi walaupun awal musim panas di tempat ini, kita masih melihat pegunungannya tertutup oleh salju. Begini suasana di kota Arusa, dan saya akan menuju mencari tempat parkir. Nah teman-teman, semoga perjalanan ini menambah wawasan ya untuk sahabat-sahabat pencinta alam, terutama pencinta pegunungan. Jika kalian ada saran atau komen ataupun pendapat, jangan lupa silakan untuk menulis di kolom komentar. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.